tangan saya yang telah melecur di sini ketika menggoreng keropok lekuk. Dan dalam masa itu saya tengok mesin Aisonic. Saya terus mencuci tangan saya dengan pH 3.5. Alhamdulillah tangan saya pun dapat sejuk dan saya telah berusaha mencuci dengan pH 3.5. Lepas tu saya gunakan Anitri berterusan dan sekarang alhamdulillah tangan saya dah beransur pulih.